pakai bihun ya. Udahlah capek ayah. Ayah baru aja nyobain ya, susah banget ini permainan ini. Ya ayah akan memainkan Tower Roblox yang lainnya. Ini hadiah buat ayah kalau ayah bisa. Ayah kan ngintip tuh ngelihat Leka itu lagi buka kulkas. Ayo ngapain kemarin? Cilok bah. Kita lagi game Roblox kali ini karena kita udah menjalani hari puasa dan yes. Malam itu kita bakal betul. Sama. Ini kita syuting habis jadi buka puasa ini tadi. Jam 11 ya. Ya kita ini syutingnya habis buka puasa tadi. Nah buat teman-teman. Nah, 7 Berarti jam 7 malam. Ya, habis buka puasa jam 7 malam. Nah, kali ini kita ini lagi mainin Roblox. Ayo kita cobain Food Ramadan. Oke. Yo, kita enggak ayah enggak mau jauh-jauh dari Kakak Leka. Kalau bisa malah lebih di depannya Kakak Leka. Kita lagi di Ketupat Tower, guys. Kalau aku tuh opor, aku suka banget, guys. Bahkan aku punya bumbu instan opor juga bisa aku jadiin apa itu namanya apa? Cemilan gitu deh, jadi nasi gitu taruh rice cooker terus kalian seduh dulu itu apa bumbu instan opornya terus habis itu nasinya dimasukin, jangan lupa dikasih air ya. Jangan kayak aku nggak dikasih air, maksudnya nggak usah nasi nggak dikasih air. Nah abis Pak, itu ayah nggak nikmat nih makan opornya nanti. Ayah dari tadi di lantai bawah terus, gak berhasil-berhasil naik. Leka udah selesai guys, ah mau turun aja lah. Ya ini gampang banget loh, yaudah sekarang kita cobain ini namanya okay. Rendang Tower. Okay, kita nyobain Rendang Tower, terus-terus habis terus, tadi habis makan. Itu, kalian kasih air kan, kasih air kayak kalian biasanya masak nasi, airnya seberapa, terserah kalian. Habis itu kan kalian udah seduh itu, kasih bumbunya yang tadi yang apa bumbu instan opor yang kalian udah seduh ke dalam rice cooker nasi. Tungguin bro. Ya, jadi nanti ayah, di situ nanti nasinya ayah, bisa ayah, jadi. Di mana ada sapi? Woi, oh, iya ada sapi, guys. Lihat tuh si Leka. Loh, kok udah nyampe sini aja, Kak? Nanti itu jadi nasinya nasi opor gitu. Iya, jadi tuh enak banget. Waktu itu aku nyobain Pak bikin nasi rendang. Oh, nasi rendang nah, teman-teman. Aku udah nyampe guys, sudah selesai. Terus sekarang aku mau nyobain. Kak, ayah baru sampai sini, Kak. Aku sekarang mau nyobain kurma, teman-teman. Waduh, ayah masih jauh, guys. Ini tuh kurma ya, bagus banget tau. Ini tuh aku tuh sebenarnya tuh enggak suka sama kurma. Karena rasanya aku pernah nyobain gitu, rasanya aneh banget. Udah kayak tepung. Kurma kok tepung sih? Iya, kayak tepung manis. Oke. Guys, gimana kalau kita tungguin ayah aja? Okay. Emang kalau Leka nggak suka kurma, bukanya pakai apa ayah puasa? Gimana? Pakai bihun ya. Udahlah capek ayah. Biasanya. Ayah baru aja nyobain ya, susah banget ini permainan ini. Kalau kalian nanya, emang apa itu jawabannya? Gak denger ayah, gak bisa mendengarkan ayah. Es buah, bihun, kadang juga. Ya, jadi kita kalau opor. Jadi kita kalau buka puasa itu biasanya pesen suka martabak. Ya, dulu tuh sering banget guys kita beli bihun pas masih di rumah lama ini. Ini tuh yang kita ini tuh kantor loh guys. Dulu ini rumah aku guys, tapi sekarang udah. Okay. Dan ayah nih katanya pengen beli tanah gitu biar agak luas gitu loh. Ah, kadang soalnya buka pintu nih, jebret. Kok kejepit-jepit aku sama omongnya. Apalagi yang ini badannya besar, aku udah kejepit itu. Penyek aku udah. Badannya besar. Guys. Nih, ini ya bisa kalian lihat. Ini, sini. Astaga. Itu udah ruang editor. PC-PC kan. Oke. Okay. PC itu sekecil ini tempatnya ya. Oke. Okay. Dapet banyak. Kalian bisa bayangin nggak? Nah,
Waduh. Bisa bayangin gak? Ayah bayanginnya aja udah capek banget itu kejepit gitu. Kejepit? Makanya aku udah bilang, jangan kayak gini. Gimana itu? Siapa yang gak denger? Nah, jadi gini, kemarin tuh ada apa namanya? Ayah tuh lupa mau cerita tentang apa gitu. Cuman pas hari puasa, hari apa gitu, ayah kan ngintip tuh ngelihat Leka itu lagi buka kulkas. Ayo, ngapain kemarin? Loh, ayah kan apa anak kecil kan kalau belum bisa full ya nggak bisa. Ya kan Oh gitu. Kalian juga nggak kadang-kadang pernah nggak puasa itu lupa terus minum, tapi lupa. Tapi kalau kalian lupa terus ingat, itu masih bisa guys puasa nggak batal. Nggak batal. Hukumnya kalau, masih. Tapi kalau kita sengaja terus ingat terus malah dilanjutin. Nah itu udah. Udah batal juga dosa. Enggak lah ya, semoga teman-teman Leka itu semua teman-teman Leka itu rasanya full satu bulan. Siapa? Tapi gak tahu. Gimana sih, udah tahu nggak mau ngasih tahu? Kalian apa Roblox ini udah tamat belum? Buat kalian yang pada mainin Roblox. Tamat ya. Ya nih selesai. Iya, maksudnya. Oke, ini lihat ya, ayah akan memainkan tower Roblox yang lain. Ini hadiah buat ayah kalau ayah bisa. Oke, let's go, kita ke tower yang depan aja yuk nih, warnanya pink-pink nih, lucu nih. Oke, ini hadiahnya apa nanti dari kakak? Wow, enak banget nih yang manis-manis ya. Ayah tambahin ini, pasti enak dia. Sukro, enak banget. Itu kesukaannya kakak Leka tuh kalau... Aduh kok jatuh sih? Ayah namanya oven. Nanti oven ya. Supro oven. Iya, supro oven. Iya, ayah bukan supro, namanya oven. Loh, ayah kok udah di situ? I don't know. Ini kita udah di lantai. Lantai 10. Aduh, tolong. Ayah. Eh. Ayah. Leka. Kenapa kamu? Weh. Karena Lekanya malah jatuh ke bawah, kayaknya udahan dulu buat kali ini. Kenapa nangis kamu? Ya es buahnya jatuh. Ya ampun kok bisa? Aku disenggol sama bocil tapi dia malah lari. Waduh. Okay. Yuk kita beliin es buahnya lagi yuk. Jatuh, bangun. Susah banget sih ini game ini. Oke, ini ayah udah bisa. Ayah tahu gimana caranya? Gimana? Caranya kayak gini. Sabar, bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bisa. Semoga ayah kayak kakak Leka biar gak dibantu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh ayah udah bisa tuh, ayah jago banget. Dibilang jago gimana yang main kakak Leka? Kalian juga bisa gak kayak gini nih? Iya. Ayah itu udah nyerah mah kalau main Roblox Power. Udahlah, aku nyerah aja udah. Udah. Aku mau makan lagi lele masakan bunda. Oke guys, sudah dulu buat kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe.